Baik, kita mulakan dengan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Pulau Pinang. Kejadian tanah runtuh di tapak projek perumahan mampu milik di Tanjung Bunga Pulau Pinang, operasi mencari dan menyelamat disambung semula 8 pagi ini. Setakat jam 10 malam semalam, semua kerja pemantauan dan menyelamat pasukan bomba diteruskan di lokasi kejadian. Mayat mangsa keempat ditemukan pasukan pencari dan menyelamat pada malam tadi. Mayat tersebut dikesan dalam keadaan tertimbus dan dapat dikeluarkan pada pukul 11.31 malam. Jumlah mangsa yang masih tertimbus adalah 10 orang. Keluasan tanah yang terlibat dengan runtuhan ialah 16,000 kaki persegi dengan kecerunan tanah dianggarkan 15 meter. Berikut merupakan senarai nama kesemua mangsa. Senarai dikeluarkan pihak Jabatan Bomba.